Wonosobo dalam arsip. Archives provide the basis for understanding where we have been. They help us orient in the present, and they provide us guidance for our progress into the future. Arsip memberikan dasar untuk memahami, di mana telah membantu kita berorientasi ke masa kini, dan mereka memberikan kami bimbingan untuk kemajuan kita ke depan. Berbicara masalah Kabupaten Wonosobo, kita akan mengingat kembali sejarah di mana peradaban Jawa ini, atau orang sering mengatakan masa kekuasaan Mataram kuno itu dimulai. Sehingga kita akan mengacu betul apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada masa lampau, yang potret itu kita ulang kembali untuk masa sekarang sebagai sebuah introdus yang memungkinkan kita semua memahami sejarah Jawa secara menyeluruh, di mana kekuatan dari simbol-simbol sejarah Jawa ini mengingatkan kita kembali, dan kita harus memotret ulang, memutar video sejarah ini secara lebih konseptual ke dalam dokumentasi-dokumentasi untuk pembelajaran anak cucu kita. Karena khususnya Kabupaten Wonosobo, dengan sekian banyak peradaban masa lampau yang diawali pada abad ketiga dan seterusnya sampai peradaban modern, kita memiliki poin-poin sejarah nasional yang sangat penting untuk terus digali dan dipelajari. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah konkret dari dokumentasi dan dari proses pembelajaran peradaban di tanah Jawa khususnya Kabupaten Wonosobo ini akan memberikan santunan peradaban yang cukup potensial di masa yang akan datang, khususnya bagi anak cucu kita yang harus memahami sejarah ini sebagai simbol dari kesadaran baru masyarakat modern untuk mengetahui dirinya. Etimologi. Kata Wonosobo berasal dari bahasa Jawa Wanasaba, yang secara harafiah berarti tempat berkumpul di hutan. Oleh para pemerhati bidang bahasa dan budaya Jawa banyak disinggung tentang asal kata Wono dan Sobo, ya itu dari bahasa Jawa sekarang bisa kenal masih dihubungkan dengan bahasa Sanskrit, bahasa Wanasaba, yang sesungguhnya masih jelas dapat diraba artinya. Ada Wono itu hutan, ya Sobo tempat. Jadi tempat Sobo, tempat berkunjung, tempat melakukan ya pertemuan, dan itu yang rupanya apa mendasarkan lalu wilayah itu diberi nama. Lebih-lebih dikaitkan dalam masa-masa yang panjang pada zaman Hindu, zaman Mataram kuno, ini menjadi satu bagian wilayah yang tercakup, ya di mana perbukitan-perbukitan di tempat lain menjadi tempat pendirian candi-candi, ya seperti Borobudur dan candi-candi lain yang ada di perbukitan dan di hutan, di bukit ini, pegunungan yang ada di Jawa Tengah bagian selatan ini, ya. Jadi Wonosobo merupakan satu wilayah di situ. Wonosobo itu berasal dari kata Wono dan Sobo.
Wono itu sendiri artinya dalam bahasa Jawa alas atau hutan. Sobo, sobo ya kita tahu di sobo itu artinya dikunjungi, didatangi. Namun demikian perlu diketahui bahwa hutan di sini juga punya pengertian sendiri. Karena hutan itu adalah tempat tumbuhnya beraneka macam tumbuhan. Di sana juga banyak satwa. Di sini artinya hutan itu adalah tanah yang subur. Jadi Wonosobo bisa diartikan tanah yang subur yang dikunjungi oleh banyak orang. Tidak hanya dikunjungi saja, makin lama banyak yang menetap di tempat ini. Letak geografis. Berjarak 120 km dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang, dan memiliki luas wilayah 98.468 hektar atau 984,68 km persegi atau 3,03% luas Jawa Tengah. Terletak pada 7 derajat 43 menit 13 detik dan 7 derajat 4 menit 40 detik garis lintang selatan, serta 109 derajat 43 menit 19 detik dan 110 derajat 4 menit 40 detik garis bujur timur, dan berada pada rentang 250 dpl hingga 2250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl hingga 1000 dpl sebesar 50% dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Ibu kota Kabupaten Wonosobo berada di tengah-tengah wilayah kabupaten yang merupakan daerah hulu Kali Serayu. Bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Terdapat dua gunung berapi. Gunung Sindoro setinggi 3.136 meter dan Gunung Sumbing setinggi 3.371 meter. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Daerah utara perbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng dengan puncaknya Gunung Prahu setinggi 2.565 meter. Di sebelah selatan, perbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Terdapat Waduk Wadas Lintang yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Usul Wonosobo. Hasil seminar Hari Jadi Wonosobo tanggal 28 April 1994 yang dihadiri oleh tim peneliti dari Fakultas Sastra UGM, Muspida, Sesepuh, dan Pinisepuh Wonosobo termasuk yang ada di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, akhirnya pimpinan DPRD dan pimpinan komisi serta instansi pemerintah Wonosobo sepakat bahwa Hari Jadi Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli 1825. Hari Jadi Wonosobo tanggal 24 Juli itu adalah berdasarkan Perda nomor 10 tanggal 11 Juli tahun 1994. Sejarah berdirinya kota Wonosobo terkait erat dengan perkembangan kekuasaan Mataram Islam pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an. Berdasarkan cerita rakyat, pada sekitar awal abad 17, tersebutlah tiga orang pengelana masing-masing bernama Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Wale, mulai merintis suatu permukiman di daerah Wonosobo.
Jadi Kiai Walik adalah pemikir perancang kota Wonosobo yang sekarang ini. Ada alun-alun, ada tempat beribadah, ada tempat untuk orang-orang jahat waktu itu dikenal, dan sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Tiga orang inilah, yaitu Kiai Walik, Kiai Karim, dan Kiai Kolodite, ini dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Wonosobo sebagai cikal bakal masyarakat Wonosobo yang sekarang ini. Selanjutnya Kiai Kolodete berada di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim berada di daerah Kali Beber, dan Kiai Walik berada di sekitar kota Wonosobo sekarang ini. Di kemudian hari, dikenal beberapa tokoh penguasa daerah Wonosobo. Yang pertama Tumenggung Kertawaseso. Saat Tumenggung Kertawaseso ini berkuasa, pusat pemerintahannya ini ditempatkan di Selomanik. Selomanik itu di Kecamatan Kaliwiro. Tumenggung Kertawaseso ini pun makamnya juga di makam Selomanik Kaliwiro. Selanjutnya dikenal pula ada seorang Tumenggung yang bernama Tumenggung Wiroduto. Saat Tumenggung Wiroduto berkuasa ini, pusat pemerintahan Wonosobo dipusatkan di suatu tempat yaitu yang disebut Kalilusi Pecekelan. Itu di wilayah Kecamatan Sapuran sekarang ini. Tumenggung Wiroduto inilah juga yang pernah memindah pada sekitar abad ke-18. Itu Tumenggung Wiroduto ini memindah pusat pemerintahan dari Pecekelan Kalilusi, dipindah ke Ledok atau Pelobangan sekarang ini. Tokoh lain yang dikenal adalah cucu Kiai Karim. Tadi ada tiga pengelana, Kiai Walik, Kiai Kolodite, dan Kiai Karim. Seorang cucu Kiai Karim yang bernama Ki Singowedono ini juga pernah memimpin Wonosobo ini, dan saat memimpin beliau pusat pemerintahnya berada di Selomerto. Ki Singowedono pada saat menjabat ini dikenal dengan nama Tumenggung Jogonegoro. Nah, Ki Tumenggung Jogonegoro ini setelah wafat beliau dimakamkan di makam Pakuncen Kecamatan Selomerto. Selanjutnya pada masa Perang Diponegoro, Wonosobo merupakan salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro. Beberapa tokoh penting yang mendukung perjuangan Diponegoro adalah Imam Misbah, atau kemudian dikenal dengan nama Tumenggung Kertosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo, dan Kiai Muhammad Ngarpah. Dalam pertempuran melawan Belanda, Kiai Muhammad Ngarpah berhasil memperoleh kemenangan yang pertama. Atas keberhasilan itu, Pangeran Diponegoro memberi nama kepada Kiai Muhammad Ngarpah dengan sebutan Tumenggung Seco Negoro. Berdasarkan kemenangan itulah maka Ki Muhammad Ngarpah kemudian diberi gelar dengan nama Tumenggung Seco Negoro, kemudian diangkat sebagai penguasa Ledok atau menjadi pimpinan daerah di Ledok. Semangat kepahlawanan inilah yang diambil sebagai cerminan kepahlawanan, kemudian harinya diambil sebagai hari jadi Wonosobo. Disebutkan pula bahwa Seco Negoro adalah bupati yang memindahkan pusat kekuasaan dari Selomerto ke kawasan kota Wonosobo sekarang ini. Pemimpin atau Bupati Wonosobo dari masa ke masa. Tumenggung Setyonegoro, 1825 hingga 1832. Tumenggung R. Mangunkusumo,
1832 hingga 1857. Tumenggung R. Kertonegoro, 1857 hingga 1863. Tumenggung R. Cokro Hadi Suryo, 1863 hingga 1869. Tumenggung R. Suryo Hadi Kusumo, 1869 hingga 1898. Tumenggung R. Suryo Hadi Negoro, 1893 hingga 1919. Adipati atau Bupati KDH RAA Sosro Hadi Projo, 1920 hingga 1944. Bupati R. Singge Hadipuro, 1944 hingga 1946. Bupati R. Sumindro, 1946 hingga 1950. Bupati R. Kadri, 1950 hingga 1954. Bupati R. Umar Suryo Kusumo, 1955. Bupati R. Sangidi Hadi Sutirto, 1955 hingga 1957. Bupati Rapingun Wimbo Hadi Sujono, 1957 hingga 1959. Bupati R. Wibowo Heli, 1960 hingga 1967. Bupati Kepala Daerah Dr. Andes Darojat ANS, 1967 hingga 1974. PJ Bupati Kepala Daerah R. Marjaban, 1974 hingga 1975. Bupati Kepala Daerah Dr. Andes Sukanto, 1975 hingga 1985. Bupati Kepala Daerah Dr. Andes Puji Harjo, 1985 hingga 1990. Bupati Kepala Daerah Dr. Andes H. Sumadi, 1990 hingga 1995. Bupati Kepala Daerah Dr. Andes H. Margono, 1995 hingga 2000. Bupati Dr. Andes H. Trimawan Nugro Hadi, MSI, 2000 hingga 2005. Bupati Dr. Andes H. Akholik Arif, MSI, 2005 hingga 2015. Wonosobo sebelum dan sesudah kemerdekaan. Zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, kepala pemerintahan Wonosobo dijabat oleh Bupati Raden Cokro Hadi Suryo, tahun 1863 hingga 1889, dengan ditandai berdirinya pendidikan sekolah dasar 5 tahun atau Vierlaag High School, tahun 1869-1870. Pada saat kepala pemerintahan Wonosobo dijabat Bupati Tumenggung R. Suryo Hadi Negoro, tahun 1898 hingga 1919, antara lain, tahun 1895 hingga 1900, berdiri sekolah negeri maupun swasta, seperti HIS, Hollandse Inlandse School, negeri 7 tahun sekolah pribumi berbahasa Belanda, sekarang SDN 1 Wonosobo, HCS, Holland Christelijke School, 7 tahun sekolah swasta Kristen berbahasa Belanda, sekarang sekolah Kristen Wonosobo, ELS, Europe Scholastic School, negeri dan tahun sekolah rendah bangsa Eropa, sekarang SMP Negeri 1 Wonosobo, SS, Scholastic School, swasta 2 tahun,
PS, Pius Katolike Lekre School, 7 tahun sekolah rendah Katolik Pius, sekarang SD Pius Wonosobo. MVS, Menses Vervolg School, 3 tahun sekolah rendah khusus anak perempuan, berubah menjadi Kartini School. DSI, Dovstomenen Institut, swasta 7 tahun, Institut Bisu Tuli. Scholarkel School Muhammadiyah, 2 tahun berbahasa Belanda. Jadi sekolah-sekolah zaman dahulu, zaman penjajahan, itu merupakan dibagi-bagi ada sekolah pribumi, sekolah orang-orang Asia yang pedagang, kemudian ada sekolah yang bangsawan dan Doro Eropa gitu ya, tanda petik Doro gitu ya. Pembangunan rumah sakit Sending Hospital yang didirikan oleh Misi Kristen yang terletak di Jalan Bayangkara dekat GKJ. Itu dulu sekolah-sekolah Sending. Tapi sebelum menjadi sekolah, di sebagiannya itu merupakan rumah sakit. Atau apa? Sending Second House ya. Kemudian berubah jadi sekolah. Dan rumah sakitnya pindah ke rumah sakit umum daerah yang sekarang. Jadi memang dulu di sana banyak komplek-komplek bangunan juga, karena rumah sakit itu pernah di sebelahnya SD Kartini, rumah sakit Sending dulu. Government Second House, rumah sakit pemerintah, saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Karjono. Train atau tram station atau stasiun kereta api. Tram yang dibangun oleh Sirajhotel Sohtam Maskape sekarang di Jalan Kolonel Karjono. Pesanggrahan atau hotel antara lain Pesanggrahan atau Resort Hotel Dieng milik perusahaan Belanda NV Hanet sekarang di depan Hotel Krishna. Tadi Hotel Krishna itu dulu namanya Dieng Honet. Jadi Hotel Dieng Honet itu ada di Bandung, Sukabumi, Wonosobo, Sarangan, dan Madiun. Ini hotel yang menyimpan sejarah. Jadi kalau kami tahu, arsiteknya adalah orang Perancis. Ada perpustakaannya hotel itu, kemudian ada untuk lesson dance, untuk apa, les tari ya, dansa gitu. Kemudian waktu perang kemerdekaan hotel itu berubah karena ada kerusakan kena bom, kemudian dikuasai oleh pemerintah, dijadikan Hotel Merdeka. Kemudian dari Hotel Amerika masih beroperasi sampai sekitar tahun 60-an ya, karena saya 60-an. Kemudian tidak terurus ya, terbengkelai. Dijual, kemudian dibeli seorang warga Wonosobo. Jadi berubah pemilik, jadi Hotel Krishna yang pemiliknya sudah lain. Dan sampai saat ini masih beroperasi. Kemudian bangunan-bangunan yang lama masih dipertahankan, khususnya untuk dining hall-nya. Mau makanya keramik lantainya masih dipertahankan, cukup antik ya. Kemudian beberapa bangunan yang lain. Hotel Dieng, depan Wisma PJKA Jalan Ronggolawe. Hotel Marx atau Mares milik Menir Theo Marx terletak di sebelah barat LP. Sekarang ditempati keluarga H. Dahlan atau foto studio di Jalan Pemuda Wonosobo. Itu dibakar waktu perang kemerdekaan. Jadi tidak terlihat jelas
sulit untuk dapat dokumentasinya, tapi dari cerita-ceritanya merupakan Hotel Mars, termasuk hotel yang cukup besar. Jadi Wonosobo boleh dikatakan dari dahulu sudah mempunyai potensi untuk bidang pariwisata. Hotel Midden Java dan Hotel Sumbing milik Kwik Tua Gong sekarang terletak di Jalan Ahmad Yani atau Toko Citra dan Jalan Angkatan 45 atau Toko Murah. Hotel Asri milik Menir Mr. Kaitet di Jalan Resimen 18 Kliwonan. Pesanggrahan Selomanik milik Menir Smolders sekarang kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pesanggrahan Dieng di Dating Dieng atau Desa Dieng Wetan. Pesanggrahan Telaga Menjer dan Pesanggrahan Kledung Pas di Desa Reco. Hotel-hotel yang lain kemudian bermunculan setelah era Perang Kemerdekaan. Jadi banyak hotel-hotel kecil, hotel family, hotel Sindoro, hotel Sumbing sudah tidak ada lagi, hotel Jawa Tengah yang dulu namanya Medan Java, kemudian ada hotel Asri, dan beberapa hotel yang lain. Itu hotel-hotel kecil, dan yang jelas dulu hotel family dan Sindoro itu juga cukup tua, dan waktu Perang Kemerdekaan karena dipakai untuk asrama pasukan dari Siliwangi kemudian dibom. Bidang ekonomi, keuangan, dan industri antara lain South Rehi and Opium Dins atau Dinas Resi Garam dan Candu, lokasi di kantor PMI Jalan Kolonel Karjono Utara Stasiun Kereta Api. Perusahaan susu Nihof Milchre milik Nierhof di daerah Kauman dan Bugangan. Pabrik es milik keluarga Marx, sekarang toko Mickey Mouse di Jalan Pasar Utara. Perkebunan teh Tambi di daerah Kejajar, Bedakah, dan Tanjung Sari. Gronden and Blumenhandel and Quakery, pembibitan dan perniagaan sayuran dan buah-buahan milik Habreken di Semagung, sekarang ditempati Aktan PGRI. Alchemen Volksbank, Bank Umum Rakyat, sekarang menjadi BRI di Jalan Ahmad Yani. Bidang kelistrikan pada masa pemerintahan Bupati RAA Sosro Diprojo tahun 1920 hingga 1944 memberikan izin kepada Elektrisite Mas Kapits Banyumas dengan tenaga diesel, sekarang kantor PLN Ranting Wonosobo, dan Algemene Netherlands Indische Elektrisite Mas Kapits dengan pembangkit listrik tenaga air di Kaliangat. Jadi Wonosobo di bawahnya Banyumas untuk masalah kelistrikan, dan listriknya itu merupakan listrik apa? Turbin, dan itu menggunakan bagian dari air kali Serayu yang dialirkan, dan pusat turbinnya di Desa Kaliangat. Itu terbatas kekuatannya. Saluran air minum atau air bersih, water leading, yang dikelola oleh Bowen on the South Werchen, DPU, di daerah Mudal. Untuk pam, jadi bagian aliran Sungai Serayu yang dialirkan untuk irigasi kota, yang kami tahu, itu sebagian digunakan untuk turbin di Kaliangat. Kemudian sebagian untuk aliran sungai. Dahulu hampir di setiap jalan di kanan kiri ada aliran sungai-sungai kecil. Jadi Wonosobo yang sudah sejuk ditambah dengan freshnya air dari kanan kiri jalan itu sangat menyegarkan sekali. Kemudian sumber air ditemukan di daerah Mudal dengan cukup besar, ya. Dan mungkin sampai saat ini sudah dimanfaatkan untuk pam dan
dulu terkenal ada pipa leden ya, yang perusahaan PAM zaman penjajahan juga sudah mulai, dan pipanya yang sampai saat ini kadang-kadang masih bisa ditemukan sudah berkarat, dan dulu airnya langsung bisa diminum. Bangunan bersejarah pada zaman Belanda. Benteng pertahanan Belanda di sebelah barat kantor pos sekarang menjadi Kampung Beteng Sari. Barak atau tempat prajurit Pangeran Diponegoro Timur Alun-Alun atau BPD sekarang menjadi Kampung Prajuritan. Kediaman Komandan Militer Belanda, Schoutman, sekarang menjadi Kodim 0707. Gedung Landsraad atau pengadilan sekarang digunakan sebagai kantor Bapeda. Polisie Kaserne, kantor polisi resort Wonosobo. Gedung Society, tempat hiburan orang Belanda sekarang menjadi Masjid Jami dan KUA Wonosobo. Juga alun-alun kabupaten. Jabatan Pemerintah Rekenskap atau Kabupaten pada saat itu antara lain Asisten Residen, dijabat orang Belanda yang mewakili Residen Kedud di Magelang. Controller atau pengawas, dijabat orang Belanda yang bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tugas pekerjaan pejabat se-Kabupaten Wonosobo. Regent atau Bupati adalah kepala pemerintahan Kabupaten. Patih atau Wakil Bupati. Wedana atau kepala wilayah distrik atau pembantu bupati. Asisten wedana atau camat adalah onder distrik atau kepala wilayah kecamatan. Zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Jenderal Scharda van Stekelenburg-Stalkower dan Jenderal Tirpoortin, Panglima Angkatan Perang, menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Imamura di Kalijati, Purwakarta. Dan keesokan harinya, tanggal 9 Maret 1942, Jenderal Tirpoortin mengumumkan melalui radio bahwa pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang. Dengan demikian, berakhir pula pemerintahan Kerajaan Belanda di seluruh bumi Indonesia. Pasukan Jepang yang menduduki Wonosobo adalah pasukan ke-16 pimpinan Laksamana Madya Takashi yang mendarat di Kragan, Rembang dan menduduki kantor-kantor pemerintahan di Wonosobo. Setelah dikeluarkan Undang-Undang nomor 1 sampai dengan 4 oleh Panglima ke-16, maka sebutan kepala pemerintahan sebagai berikut. Asisten Residen dan Controller dihapus diganti Keisatsu Sidokan atau pembesar polisi militer yang dijabat Tuan Sagara dibantu Tuan Tanabe dan Tuan Yamauchi. Kencho atau Bupati, Fuku Kencho atau Wakil Bupati, Guncho atau Wedana, Soncho atau Wakil Wedana, Kuncho Kepala Kelurahan, Azacho Kepala Duku atau Kampung, Kumicho Kepala Rukun Tetangga. Masa penjajahan Jepang itu kesemuanya sektor didominasi oleh kekejaman. Pada masa penjajahan Jepang, keadaan perekonomian sangat menyedihkan rakyat Wonosobo. Mereka banyak menderita busung lapar dan penyakit menular hingga akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu. Dan kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Zaman Republik. Pada awal kemerdekaan Wonosobo merupakan daerah strategis dalam menghadang gerak laju tentara Belanda atau NICA yang ingin menguasai Indonesia. Maka di Wonosobo muncul beberapa laskar pejuang yang tergabung dalam MOPEL atau Mobilisasi Brigade Pelajar dan terbentuk dalam Resimen 18 yang bermarkas di bekas Hotel Marks
yang didirikan Kolonel Bambang Sugeng, kemudian diganti Kolonel Slamet Suherman. Resimen ini memiliki dua batalion, yakni Batalion 3 di bawah komando Mayor Muin, kemudian diganti Mayor Karjono, sedangkan Batalion 4 di bawah komando Mayor Kaslam yang bermarkas di bekas gedung Swihong Selatan BNI. Di samping itu, Wonosobo pernah dijadikan markas Kompi Pelajar Ronggolawe, pimpinan Sudarmono, mantan Wapres RI yang berada di Pesanggrahan Silomanik Desa Marongsari, lalu pindah ke Desa Ngadisalam, dan terakhir di Desa Kembaran Kalikajar. Pada bulan Agustus 1947 sampai dengan Desember 1948, RRI Banyumas sempat pindah di Wonosobo dan menempati salah satu gedung DPRD Kabupaten. Pada saat itu pimpinannya Sumarto dan dibantu kru Sri Rahayu, Sri Supiah, dan S. Yono yang mengumandangkan semangat perjuangan bangsa. Pada tanggal 9 sampai dengan 16 Oktober 1949, diadakan perundingan penyerahan dan pengosongan kota Wonosobo, di mana pihak RI diwakili oleh Letkol Sarbini, Mayor Karjono, Bupati R. Sumindro dan Suwito, Camat Wonosobo. Sedangkan pihak Belanda diwakili Overste Halmer, Mayor Fischer dan Mr. Raus. Dan tanggal 20 Oktober 1949 memasuki kembali kota Wonosobo. Zaman kemerdekaan hingga sekarang. Wonosobo dengan keadaan alamnya yang indah dan subur juga memiliki objek wisata yang dikenal sampai ke mancanegara, menjadikan daerah yang sangat strategis di masa lalu, sekarang maupun masa depan. Maka pembangunan yang berwawasan lingkungan, keseimbangan, dan keselarasan alam berbasis kekuatan masyarakat, berteknologi tepat guna dengan pembangunan perekonomian yang berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan dengan pengelolaan hutan serta pengelolaan objek wisata dan para seniman sebagai penggerak wisata di Wonosobo, maka cita-cita Wonosobo, yaitu membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat, akan terwujud. Jadi itu perlu dipahami, perlu dipelajari tentang tadi hakikat dan makna dari perjuangan yang sebelumnya itu untuk dijadikan bekal meneruskan perjuangan, memantapkan dan melanjutkan, meningkatkan kemajuan yang, dan kemakmuran, keadilan yang belum sempurna dicapai itu oleh generasi penerus itu dengan tadi belajar dari pengalaman sejarah pendahulunya itu. Dan itulah satu hal yang mendasari, ya, bahwa kita harus benar-benar memelihara, bukan mengkultuskan peninggalan atau aset-aset yang sudah ada. Memang kadang-kadang gampang membangun, tapi sulit memelihara. Dan kami pesankan pada generasi yang muda untuk jangan dengan mudah merusak. Untuk itu, marilah kepada para generasi muda khususnya, kita mewarisi semangat para pendiri Wonosobo ini, kita warisi semangat dari para leluhur Wonosobo ini, untuk kita jadikan motivasi, agar kita dalam membangun masa depan ini akan lebih semangat, lebih greget, dan kita harapkan Wonosobo mendatang akan lebih baik dari yang sekarang ini. Saya Dr. Andes Haji Abdul Holik Arif, Bupati Wonosobo, sangat berharap agar setiap pemerintahan kabupaten kita, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah,
untuk bersama-sama menggali potensi kesejarahan, budaya, keunikan, dan semua hal yang kita miliki pada hari ini, sekaligus mampu memotret masa lampau sebagai dokumentasi untuk bisa dipelajari oleh anak-anak kita sekarang dan generasi mendatang. Harapan ini muncul agar sejarah kita, masyarakat Jawa yang memiliki peradaban tinggi, masyarakat Jawa yang memiliki etika moral, masyarakat Jawa yang memiliki budaya gotong royong yang adiluhung, bisa terbaca pada masa sekarang, masa yang akan datang sebagai satu filosofi hidup. Besar harapan saya, mudah-mudahan generasi muda, khususnya anak cucu kita pada hari ini dan masa yang akan datang, mau membaca sejarah ini sebagai sesuatu kekayaan luhur dari peradaban kita sendiri.